warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Nang Kuat Pase. Kabar Taka, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, kali ini kami kembali mengajak kalian melihat kondisi terkini ya, indeks Sepaku yang letaknya di Kecamatan Sepaku ya. Pembangunan prasarana indeks dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, nanti kita coba lihat suasana di dalam ya, teman-teman. Nah, masuk ke dalam lewat sini. Dan nanti kita juga coba melihat menggunakan view udara ya. Jangan lupa disimak videonya, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menyaksikan. Kita lanjut ya teman-teman, melihat menggunakan view udara kondisi indeks Sepaku yang ada di IKN Nusantara. Nah, saat ini kita bisa melihat ternyata genangan air yang ada di indeks ini juga lumayan banyak ya teman-teman. Sudah bisa kita lihat dan terlihat dengan jelas ya dari view udara saat ini. Kita lanjut ya, bergeser ke bagian depan, melihat secara perlahan ya teman-teman. Nah, di situ juga kita bisa melihat di bagian kanan ini aliran airnya ya. Indeks Sepaku merupakan salah satu bendungan ya yang ada di IKN Nusantara. Nah, teman-teman juga tahu bahwa bendungan yang cukup besar atau yang paling besar yaitu bendungan Sepaku Semoy ya, yang letaknya juga tidak jauh dari lokasi indeks Sepaku ini. Jika kita bandingkan dengan video kita sebelumnya, nampaknya saat ini genangan air di bendungan ini lumayan banyak ya teman-teman. Selain itu, kita juga bisa melihat ada aktivitas pembangunan ya, yang tepat berada di dekat lokasi bendungan indeks Sepaku ini. Nah, nanti kita juga coba melewati dan melintas di situ ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa melihat bahwa di sebelahnya indeks Sepaku ini atau bendungan indeks Sepaku ini juga ada jalan warga masyarakat ya, dan di sebelahnya lagi adalah persawahan. Nah, di sini juga terlihat lumayan ya teman-teman, banyak juga para pengendara yang melewati jalan yang ada di sebelah indeks Sepaku ini. Selanjutnya kita coba melintasi pembangunan ya, atau bangunan yang dikerjakan yang letaknya tidak jauh atau di atas lokasi bendungan indeks Sepaku ya, yaitu tepat di bagian depan kita saat ini. Nah, saat ini memang kami mengambilnya tepat di sore hari ya teman-teman, habis hujan. Jadi untuk saat ini terlihat juga tidak begitu cerah ya, karena memang sudah sore. Jika kita lihat pembangunan di sini juga lumayan banyak ya teman-teman. Ada beberapa tempat baik sisi sebelah kanan, di sebelah kiri ya, maupun di bagian depan kita juga ada ya. Hanya saja kami tidak bisa menginformasikan akan dibangun gedung-gedung apa ya. Tapi setidaknya teman-teman bisa melihat secara langsung melalui view udara yang kami berikan. Nah, tepat di bagian belakang ini kita akan menemukan pemukiman lagi ya, rumah-rumah warga masyarakat yang ada di sekitar indeks Sepaku. Letak indeks Sepaku ini tidak jauh dengan pasar Sepaku ya teman-teman, jadi sangat dekat ya, yaitu tepat di sekitar sungai Sepaku ya. Kita lanjut ya teman-teman, bergeser lagi ke arah kiri. Nah, beginilah bentuk dan wujud indeks Sepaku ya, atau bendungan indeks Sepaku yang ada
di IKN ya. Teman-teman bisa melihat nampaknya genangan airnya sudah semakin banyak ya. Dan ini merupakan salah satu bendungan yang ada di IKN, selain bendungan Sepaku Semoy ya. Dari ketinggian seperti saat ini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa intake ini memang berbatasan atau bersampingan dengan persawahan ya, yang ada di bagian kiri atau sebelah kirinya intake Sepaku. Di tengah-tengahnya ini adalah jalan ya, jalan warga masyarakat. Sebagai gambaran bahwa intake Sepaku tadi letaknya yaitu tidak jauh dengan lokasi pasar Sepaku ini ya. Jadi tidak jauh dengan pemukiman yang ada di daerah Sepaku. Nah kalau kita lurus lagi ke depan, nanti kita akan menemukan lokasi bendungan Sepaku Semoy ya. Lokasi pasar Sepaku ini memang lumayan padat ya teman-teman, dan lumayan ramai ya. Terlebih jika waktu pasar, maka kita akan sering menemukan kemacetan ya di wilayah sini. Oleh karenanya teman-teman juga bisa melihat bahwa pada video kita sebelumnya telah kita upload terkait pekerjaan jalan bypass pasar Sepaku ya, yang dibuat untuk mengantisipasi kemacetan di pasar Sepaku. Nah kita lanjut ya, saat ini kita berada di bagian belakang pekerjaan intake Sepaku. Nah tepat di depan kita ini adalah persawahan ya teman-teman, dan dibatasi dengan pagar lokasi intake Sepaku ya, atau bendungan intake Sepaku. Tepat di bagian depan kita sana ya, itu adalah lokasi intake Sepaku. Melalui video ini kami berharap ya teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat minimal sebagai tambahan informasi ya bagi kita semua. Demikian ya teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.